Jalan Pariwisata Komplek B di Penajam. Kenapa ya kok nama jalan ini Jalan Pariwisata dan kenapa disebut Komplek B? Ah, gak usah terlalu dipikir. Itu bukan urusan kita. Yang terpenting, apa yang ada di dalam jalan ini? Letaknya berada di belakang ruko pusat perbelanjaan perempatan Lampu Merah yang waktu itu sangat strategis untuk para pencari rezeki. Terdapat banyak cucian motor di sini. Dari awal kamu masuk, udah disuguhin pencucian motor, laundry, dan penjual salome atau cilok. Atau apalah yang disebut di kampung-kampung kalian. Sebagian besar wilayah di sini adalah orang-orang transmigrasi tahun 80-an. Dan sekarang menjadi pesat. Sudah 3-4 keturunan mereka sudah sama tinggal di sini. Dan beberapa generasi. Bisnis sampingan mereka adalah ternak sapi. Hampir setiap rumah memiliki sedikitnya 1 ekor sapi untuk tabungan dan dana darurat jika ada kebutuhan yang mendesak. Hampir mirip sih seperti yang di Pulau Jawa. Jika kalian mau cari sapi untuk berkurban, kalian bisa DM atau email saya. Ngomong-ngomong, di dalam sini juga ada perumahan-perumahan. Salah satunya adalah perumahan Agis Felix 1, perumahan Felix Agis 2, dan perumahan Pondok Kesi. Dan perumahan yang lain juga ada. Yang berminat silakan cari developernya. Kalau mau yang ada di luaran, agak mahal cuy. Nggak kebeli kalau saya. Tapi nggak tahu kalau nanti. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk membahas hal menarik lainnya di Penajam. Salam dari kami, Anak Pasir Utara, Penajam.